kali ini kita ke Parlimen Ledang. Perjalanan daripada Kuala Lumpur menuju ke Parlimen ni mengambil masa dalam lebih kurang 2-3 jam macam tu. Lepas tu setiba je saya di Parlimen Ledang ni, hati sejuk, tak ada jam. Kawasan dia tenang, orang-orang dia peramah sangat. Hari pertama kita orang ke Pekan Ledang. Lepas tu kalau korang tengok kawasan ni, bangunan dia semua cantik, semua antik. Kalau tengok tu kan, 1930-an, lama tu. Korang tahu tak apa tempat menarik dekat Parlimen Ledang ni? Selamat datang ke Gunung Ledang. Itulah korang, tak pernah datang Ledang ni. Best tau. Mesti korang sebenarnya tengah cemburukan saya sebab saya sekarang berada dekat Gunung Ledang Resort. Kalau boleh tengok kawasan dia yang hijau, udara yang nyaman. Itu kalau korang nak pergi memanjat Gunung Ledang, itulah checkpoint ataupun poin pertama sebelum korang mendaki. Lepas tu kalau korang datang dekat Parlimen Ledang ni, kalau tak datang dekat resort ni sangat-sangat rugi. Sebab ini antara orang kata, kalau tak nak pergi Gunung Ledang tu kena datang sini dulu. Saya nak pergi Gunung Ledang malah tahu jumpa Puteri Gunung Ledang ke? Jom. Perkara pertama yang kita orang lakukan adalah kita orang pergi lawat kedai souvenir tu. Macam-macam ada. Seronok. Ni. Apa kata kita beli ni, kita try tangkap rama-rama. Kau tak ikan ni. Saya pun dekat kedai tu belilah souvenir tu. Uncle, how much is this? RM5, small one, RM3. Kita beli yang besar lah, dapat batang tak banyak pun. Lepas tu kita mulakan pendakian Gunung Ledang tu. Tempat tu best tau. Kawasan dia macam nyaman, udara dia segar. Saya kat situ tak pernah rasa sesegar-segar udara nyaman kalau kita compare dekat KL. Ini yang paling best bila kita masuk hutan. Udara segar, ada kabus. Kesegaran tu, tak tahulah nak cakap macam ni tapi memang best. Kita tengok air terjun dia menarik. Tapi itulah, sayang tak bawa t-shirt. Saya nak mandi tapi tak bawa baju. Adik, best tak? Best. Sejuk? Sejuk. Ada ikan tak? Ada ikan ke? Ada ikan? Ya. Mana? Maksud kita nampak juga sekumpulan pemuda yang nak mendaki Gunung Ledang, yang nak duduk dekat sana, siap bawa barang banyak-banyak ni. Diorang katanya nak duduk situ 3 malam. Banyaknya bawa bekalan makanan. Duduk sampai hari berapa hari? Ahad. Sampai hari Ahad. Ni trans ke bukanlah? Duduk je kat situ. Betul. Kenapa takut tak makan orang? Tak, dia orang pun malu. Malu rupanya. Okey. Jom, kita pun nak pergi juga. Sama-sama. Nasib saya masa naik Gunung Ledang tu tak berapa baik. 2 kali pacat naik kat saya. Hey. Biarlah sampai gembung. Biar betul. Betul. Mulut dia mana? Cabutlah. Aku tengok kira bekas. Nanti. Kenapa? Dia tengah cari spot. Korang ni main-main kan? Betul. Saya sebenarnya tak takut pacat tu sebab kecil kan? Tapi geli. Bila dia naik tu macam rasa geli sangat. Tapi saya beranikan diri jugalah. Beranikan diri. Saya ambil pacat tu, saya nak buang. Tapi dia tak boleh. Aduh. Ini. Dia geli kan? Saya tiba-tiba dapat idea. Kita punya apa, Cyrus? Takut rupanya. Berlari dia. Takut tak? Saya tak takut tapi gelilah. Kuat je. Aduhai, penat dia. Walaupun kita tak sampai puncak, memang tak berniat pun nak sampai puncak tu. Nak main air terjun je. Tapi penat. Dah 30 minit tak sampai-sampai lagi ke? Jauh lagi ke? Tapi walaupun penat, walaupun dah tak larat dah tu. Lagi 5 minit. Baiklah, jom. Tapi bila sampai dekat kawasan air terjun tu, rasa berbaloi semua penat lelah tu. Salah satu lagi benda yang menarik dekat Parlimen Ledang ni adalah makanan laut, iaitu macam ada berapa jenis kupang ni? Berapa jenis? Kupang. Kalau korang nak tahu, kupang ni walaupun macam eksklusif makanan ni kalau dekat Kuala Lumpur, tapi dekat Parlimen Ledang ni korang boleh dapat murah je. Tengok ni, ni RM10, ni RM12, dan sepanjang jalan ni memang banyak gerai-gerai yang menjual kupang fresh.
korang tak nak makan kupang yang fresh tu, korang boleh beli yang kering. Kalau nak suruh makcik tu masakkan pun boleh. Semua boleh korang. Apalagi meh sini. Datang Ledang. Ini kupang yang kita orang nak masak tadi. Masak cili. Sedap tak makcik? Cuba rasa. Cuba kita rasa. Ya. Jom kita rasa. Bismillah. Sedap. Sedap makcik. Makcik sedap makcik. Saya makan lagi satu makcik. Makcik tak sedap. Oh makcik tak sedap. Okey. Okey memang. Kupang ni sangat sedap. Rasa dia punya kesegaran tu. Makcik boleh ambil lagi? Boleh. Boleh kan? Terima kasih makcik. Makcik you are so sweet. Kalau datang kawasan ni mesti kita tak sah kalau tak jumpa orang penting dia. Nak tahu tak saya jumpa siapa? Siapa tu? Saya Helena ni Datuk dari Bernama. Oh, Helena dah sampai? Dah sampai dah. Helena di mana? Dekat taman. Yang ada love, yang ada tulis Lidang Tangkak tu. Saya nampak, saya nampak. Okey. Nampak saya ke sana. Okey, okey, okey. Saya tunggu eh. Okey. Assalamualaikum. Helena. Waalaikumsalam. Ya, Datuk. Khabar baik. Apa khabar, Datuk? Sampai. Saya baru je sampai tadi. Baru sangat. Saya tercari-cari mana satu orang je. Saya lah seorang. Ini dia Datuk Insinyur Dr. Haji Hamim Samuri. Orang besar Parlimen Ledang ni. Helena menghubungi saya bersama dengan tim mereka nak ikut sama dalam program di kawasan Parlimen Ledang. Saya kata okey, come over, join us. Datuk cakap tadi nak bawa saya jalan-jalan kawasan, melihat apa yang menarik di Parlimen Ledang ni. Kita nak tengok kita nak bersama dengan masyarakat. Okay. Bila kita boleh pergi tu, Datuk? Banyak program, banyak aktiviti. Macam-macam ada. Wow. Macam-macam boleh jumpa. Jom. 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 Saya dah tak sabar ni. Jom kita pergi. Jom. Ledang ni adalah kawasan parlimen dalam daerah Tangkak. Dan daerah Tangkak adalah salah satu daerah yang sedang dibangunkan ke arah sebuah daerah pelancongan. Love Ledang Tangkak ataupun Ohibu Ledang Tangkak. Ataupun Sayang Ledang Tangkak. Ataupun I Ledang Tangkak. Ataupun Nasi Ledang Tangkak. Boleh banyak bahasa ataupun ni. Ataupun Mahabat Ledang Tangkak. So sengaja ni tidak dihurufkan kerana inilah masing-masing ada ikut dialek masing-masing. Kalau dia Jawa, Senang Ledang Tangkak. Aktiviti lain, hari tu kita pergi kilang otak-otak Ledang. Di Ledang sebenarnya ramai pengusaha. Pengusaha industri kampung, ramai. Kebanyakan mereka mempunyai potensi untuk maju. Sama ada dalam bentuk makanan, minuman, ada juga frozen food dan sebagainya. Kilang ni special dia apa? Satu, bukan hanya ada jual otak-otak biasa tu, tapi ada inovasi produk-produk yang lain. Kita ada jejari otak-otak, kita ada berbola otak-otak, kita ada popiah otak-otak. Memang sedap. Kita lumba lah Datuk. Saya buat satu, Datuk buat satu. Habis saya tak tahu. Tengok. Okey, apa ni YB pecah? Salah tak, ni. Memang pecah tadi. Tukar. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan, membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat, 10 malam di BNC. Nine Eleven menampilkan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Saksikan Nine Eleven setiap Isnin hingga Jumaat 9 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Mana ada duit? Ni aku sedut, nanti aku datang bawa duit. Aku pergi dengan kau. Bolehlah. Hei.
minta maaf, Mak. Jauhi dadah. Dadah membunuh. Laporan pelbagai dimensi. Memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan jurnal bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Saya ingatkan senang, tak sangka susah rupanya ya. Ha, tengok sekarang ni saya dengan YB tengah bertanding siapa boleh ikat otak-otak dengan lagi elok. YB okey tak tu? Okey tak tu? Okey. Tanya dia. Tengok. Okey apa ni YB pecah salah ni. Memang pecah tadi. Tukar. YB kita lupa tak YB? Dawan ni pecah. Dan masa saya pasal tak masalah. Sebab itu mungkin Helena buat saya kekok sikit. Tak boleh pula cucuk otak-otak dengan rupanya ada tekniknya, dia mesti disilangkan. Alamak, YB menang. Dia kena ada skill-skill. Eh, Datuk pun apa kurangnya kompetitif. Okey, bila saya kata saya nak battle dengan dia, dia pun berebut-rebut nak menang. Nasib baik Datuk menang. Dah sampai dah pun. Tadi kalau kita tengok kan, yang inilah berbola otak-otak yang Datuk teringin sangat nak makan. Nampak tak Datuk tak sabar nak makan sampai dia dah pegang. Orang kata sedap gila. Okey Datuk, apa kata Datuk rasa? Saya nak tahu okay, tak sedap rasa, ke tak sedap. Walaupun ni masih panas lagi ni, tapi saya panas suka saya suka dengan filosofi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila. Sedap gila ke tak? Lawak Datuk ni. Saya nak rasalah saya gila juga ke tak? Saya makan dengan mayo. Satu lagi perkara menarik dalam kawasan Parlimen Ledang ni adalah industri gula Melaka dia. Kalau tadi kita dah dekat otak-otak, sekarang saya dekat Aizah Nur Enterprise. Kita nak tengok Datuk dan orang di sini kita buat memproses dan mengedar gula Melaka. Kesang adalah kawasan yang terkenal dengan gula Melaka. Dan mereka banyak pengalaman bagaimana untuk mengambil nira kelapa tu dan diproses menjadi gula Melaka. Datuk suka menari gula ke tak? Gula Melaka saya tak pandai. Oh, tak pandai. Saya buat gula Melaka yang dia manis. Dia campur gula eh? Tapi bukan gula Melaka sepatutnya keras ke? Boleh jadi yang botol-botol berbekas-bekas tu. Nampak tak? Saya dengan Datuk, kita sama-sama tolong keluarkan bekas-bekas buluh tu daripada gula-gula yang telah dimasak tu. Panas tau. Senang kan Datuk? Datuk excited sebab senang sangat. Siapa sangka gula Melaka campur dengan air kelapa macam ni. Sedap. Ya Allah. Ni yang kita nanti-nantikan dari tadi. Air gula Melaka. Cuba kita rasa. Sedap! Refreshing sangat. So, maknanya air kelapa campur dengan gula Melaka? Ya, saya. Sedap. Producer, bila kita nak pergi Ledang lagi ni? Nak cuba? Taklah, saya minum dulu. Sebenarnya, kita orang nak pergi lagi satu aktiviti. Satu. Datuk offer saya naik kereta sekali dengan dia. Timbalan Menteri to you all. Bangga saya. Kita nak pergi mana sebenarnya, Datuk? Kita menghala ke Kamus ke Kesantan, si ada program perpaduan. Perpaduan. Daerah Tangkat dalam kawasan Parlimen Ledang. Wow. Ledang Tangkat luar biasa. Okey, dalam kereta tu pula, saya pun macam, kita orang dua orang. Jika saya berkesempatan tanya soalan yang mungkin orang ramai tak tahu. Saya nampak Datuk daripada tadi sampai semalam. Saya tengok sambutan orang penduduk dekat Ledang ni dengan Datuk dia macam, macam saya tengok macam tak ada barrier. Macam kawan-kawan je. Ada yang bertemu siapa. Kena tampar benda dia. Betul. Tadi saya nampak memang betul. Orang tu memang macam ni. Saya macam, kenapa ni? Rapat betul. Memang tak ada barrier ke macam mana Datuk? Memang gitu. Memang kita dah mesra lah. Macam anak anak. Boleh bergaduh, boleh bergurau. Tak tahu kan? Saya tahu. Saya dengan Datuk, kita orang dekat. Sekolah ni kita nak tengok majlis perpaduan. Ramai ni orang kat sini. Kita tengok apa yang menarik, Datuk. Jom.
Kemudian kami tiba di kawasan sekolah itu untuk majlis perasmian. Katanya ada perasmian MCIO ataupun Malay Chinese Indian Organization. Aku nampak tak? Kasih harga sepuluh. Nampak sangat. Sangat busy eh. Kalau korang boleh tengok kat sana, orang dah ramai berkumpul. Kat sana pun ada budak-budak. Datuk, jangan Datuk tinggalkan saya, sudahlah. Kat situ, Datuk bagi ucapan, Datuk juga merasmikan program tu. Dan kalau kita tengok sekarang ni, tengok tu budak-budak comel tengah menari. Jom tengok tu. Okay, masa malam tu kita ada satu aktiviti bersama dengan NGO. So, bila Datuk keluarkan, saya macam, aku tengok sebab aku dah serius sangat. Tapi saya macam, tak apa. MP mesti beramah kan? Okay, jom Datuk. Jom kita pergi kat depan. Datuk, selalunya kalau program macam ni, selalunya Datuk buat macam mana? Santai je lah. Tapi saya kena pujilah Datuk. Walaupun keadaan hujan, dan ramai orang, dia tetap teruskan ajengka. Kerana daripada hujung tu sampai hujung tu, dia pergi satu-satu. Lepas tu kereta-kereta tu semua dia pergi. Dengan saya-saya sekali basah. Tapi best lah. Nampak sangat YB ni sebenarnya YB luar biasa. Program di Ledang memang banyak. Tak boleh nak elak. Terutama pada hari Sabtu. Hari Sabtu memang saya krem. Krem sungguh. Masa perjumpaan ini juga ada satu berita menarik yang pastinya menggembirakan semua penduduk Ledang. Memberikan kemudahan yang lebih baik. Bas, hentian bas tu, Datuk katanya nak upgrade, nak bagi lebih besar, lebih ramai boleh menggunakan hentian tu. Berita baik kan? Mula-mulakan tengok Datuk keluar macam serius sekarang kan. Tapi bila dia dah mula nyanyi karaoke, saya tahu Datuk ni orang sporting, orang lucu. Bukan satu tau lagu yang dia nyanyi. Dua, siap tak bagi can orang lain nyanyi. Oh, kita berbunyi. Rampas-rampas mic. Alah-alah Datuk Vida pula Datuk ni. Tunggu sedih aku tak. Tak apa je. Dah bagi energi, jadi sabar, terima, ini dugaan Allah. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Amalkan nilai-nilai murni. Ia boleh membawa manfaat dan menjadi teladan untuk semua. Ingat, ada yang melihat. Semarakkan nilai-nilai murni setiap masa. Accurate, legitimate and packed with information. First on site with reports from across the country and around the world. Be in the know through Bernama News Bulletins. Only on Bernama News Channel.
Ha, antara tugas sebagai seorang MP ni ataupun ahli parlimen ni kena bagi sumbangan kepada yang memerlukan. Okay, saya nak ikut YB hantar sumbangan dekat penduduk-penduduk kat sini. Terutamanya hari Jumaat dan juga hari Ahad. Saya akan gunakan kesempatan untuk sampai di beberapa rumah atau keluarga yang biasanya sedang kesusahan. Sama ada sakit, kehilangan orang yang disayang dan sebagainya. Seboleh-bolehnya kita sampai, walaupun tak dapat nak bantu semua, sekurang-kurangnya kita prihatin kepada mereka dan kita doakan mereka supaya lebih tabah, bagi mereka nasihat dan sedikit saguan itu bukan biasalah. Dekat sini saya touching sikit. Saya tak boleh tahu tengok orang berada dalam keadaan yang susah. Kita ke rumah Haji Sani yang ada sakit buah pinggang. Katanya baru balik daripada dialisis. Yang touching, yang sedih sangat tu bila pakcik tu sendiri macam... Itu sedih aku tak. Tak apa, Ji. Dah bagi energi. Ji sabar, terima. Ini dugaan Allah. Tak sangka tau dia diduga macam ni. Memang kami bawa Datuk rawat. Ada percubaan. Senang diri. Memang saya siap tu sedih tu. Tapi rasa-rasa bila dia buat dalam sini dah lega sikit kan? Ada lega. Lepas tu, yang ni ada lagi satu kes tu. Kita jumpa melawat kakak ni yang patah tiga sebab satu hari pagi dia bangun nak pergi hantar anak ke sekolah. Anak dia tadika dan dia memandu. Dia malam sebelum tu sebenarnya hujan lebat. So ada pokok tumbang. So masa dia naik motosikal tu dia nak elak pokok yang tumbang. Tapi dia tersasar dan dia terjatuh. Yang kesiannya anak dia meninggal dan dia itulah kita nampak ada patah kat sini, luka kat sini macam... Kesianlah. Kalau dah jadi ahli parlimen ni, antara satu jemputan yang susah sangat nak say no, jemputan kahwin. Ucap tanya kepada pengantin. Dua pengantin dia. Datuk kena pergi majlis kahwin, saya apa lagi? Tumpang sekaki, makan free, siapa tak nak? Kena kekal sampai bila-bila. InsyaAllah. Amin. Dapat anak ramai. InsyaAllah. Di majlis perkahwinan tu dua pasangan bukan satu tau, dua. Tapi bukan kembar, dia adik-beradik. Kenapa dia cedera? Sebulan sebelum dia bernikah, aksiden pula. Tapi tak apa, kahwin tu tak kahwin. Sedapkan Dato'. Ayam golek, bukan gelik, ayam golek. Kita dah kenyang, so kita nak tengok mana lagi Wabi nak bawa saya. Saya dah pernah. Antara yang saya suka sangat dengan ahli parlimen Ledang ni, Datuk Hamim, adalah beliau mempunyai satu orang kata forward thinking. Di Padang ni, Datuk Rani, dua dalam satu. Satu, fokus sana tu. Hari ini adalah pelancaran app game Hamim Yuk Ledang. Dia sendiri cakap dengan saya, kalau kita nak buat apa-apa ni, kita kena ikut peredaran masa dan keperluan semasa. Jadi ni app game ni yang pertama sekali dianjurkan oleh ahli parlimen. Yang pertama tekan butang like FB page Hamim Ledang. Boleh download menggunakan Google Play. Yuk tu sebenarnya adalah jom. Diadaptasi daripada bahasa Jawa. Jawa pun Jawa lah, Hamim Yuk Ledang. Jadi ini adalah game yang untuk mempromosi Ledang Takak. Wow, menariknya. Maksudnya ada pelancongan dalam tu, ada masa makan sikit. Lebih pada pelancongan. Excited tak? Dan wataknya adalah watak saya sendiri. Itu muka saya tu. Dan saya telah pun tunjukkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau kata, okay, proceed. And this is for your waters, kata dia. Walaupun habis lambat malam tadi, tapi pagi-pagi ni YB tetap bersedia bersama-sama dengan penduduk kampung nak makan sarapan bersama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Warung Martabak Padang Lerik tu di antara warung yang saya kerap pergi kerana di situ orang ramai. Makanan atau menu very tasty. Saya satu tak cukup. Macam ramai sangat orang datang kedai ni, Datuk. Semua sekalilah. Kita tengok ramai sangat. Datuk memang selalu kan datang kedai ni? Kedai Martabak. Ini di antara warung
pagi yang popular lah walaupun di ceruk kampung. Wah, biasa. Rupa dia pun macam tradisional kan. Sangat tradisional. Itu memang telah jadi rutin saya lah. Walaupun tidak semestinya setiap minggu, mana ada ruang saya singgah. Bagi pendapat saya, Ledang ni mempunyai banyak potensi kita boleh bangunkan dan saya pasti kalau Datuk diberi peluang, Datuk pasti akan menjadikan Ledang ini pusat pelancongan yang terkenal di seluruh Malaysia. Harapan saya di Ledang mudah saja. Pertama yang paling penting ialah PRU ke-14 BN menang Ledang. Okay. Sebab saya percaya kalau BN menang, lebih banyak lagi yang kita boleh buat di Ledang. Dan saya doakan Datuk lebih berjaya pada pilihan raya akan datang. Mana tahu dapat jadi menteri. Jangan lupa saya, Datuk. Terima kasih sebab kasih-kasih. Walaupun masih belum cukup bersih, namun ku tetap ku kasih-kasih kepada sajamu. Apa saja keadaan yang dialami, semua beres bila kau berjari. Naik ku turun ku di mana ku kau di situ. Yang ku rasa pintu bagai bulan di situ. Apa saja yang dimahukanmu, dilapas saja tanpa ragu, akan dilaksanakan walaupun ku tak mampu. Kenapa kau berada di situ? Terima kasih, terima kasih.